ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة yang dirahmati Allah، tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan، saya berbesar hati untuk dapat berjumpa dan bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang berkat ini, insya-Allah untuk kita sama-sama mengkuliahkan sebuah kitab yang saya kira cukup penting juga untuk kita ambil tahu. Cuma mungkin jangan salah sangka, ini kepala berambut botak ni bukan balik umrah, tapi ini kes semalam pergi gunting rambut. Tapi saya ingat seperti mana musibah semua kedai-kedai rambut lah agaknya. Semua jenis ikut standard SOP. Dia potong gunting rambut ikut standard procedure, iaitu qaza. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tahulah apa artinya qaza, iaitu botak sebahagian, tinggalkan sebahagian yang lain. Jadi saya dah bagi tahu kat tukang gunting rambut, orang Hindu lah agaknya, saya kabar kat dia, nombor 2. Ini standard SOP saya. Sebab kita nak elak qaza, senangnya pakai mesin je lah. Saya kata kat dia, 2 semua ya? Ya, dia kata. Dia pun potong pram-pram. Dia hujung, di akhir majlis gunting rambut tu, tak semena-mena saya tengok, saya perasan lah. Saya buka spek. Ini masalah orang buta ni. Bila buka spek dia tak nampak sangat. Nampaklah dia tukar kepala tu. Jadi kita berbaik sangka, tapi saya kira ni baik sangka yang tak kena tempat lah. Rupanya dia tukar, saya ingat dah minta nombor 2, dia tukar nombor 1 lah. Dia nak trim kat tepi ni semua. Saya ingat tuan-tuan tahulah kot, ya? Dia ada standard dia, kalau potong kat tepi hujung ni dia kena pendek lagi. Jadi bila saya balik rumah, apa pasal ni botak-botak tobek sini? Nampak macam ni tak jadi ni, nanti orang kata apa kan. Jadi akhirnya terpaksa guna nombor 0. Dah 2 lepas tu 1, tinggal 0 jelah. Jadi itulah dia. Sekadar penjelasan lah supaya mungkin ada yang tertanya-tanya agaknya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi mungkin pengajarannya jangan jadi macam saya lah. Bila pergi kat kedai barber, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah perbuatan qaza, iaitu sahabat menjelaskan dipotong sebahagian, ditinggalkan sebahagian. Itu ditegah. Jadi kita kena elakkanlah. Tapi itulah nak kena maklumkan pada tukang gunting rambut itulah. Ya, yang saya kira rata-rata memang tak maklum. Jadi itu satu cabaranlah untuk kita semua. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah. Ada yang mencadangkan supaya kita mengkuliahkan tajuk al-wala wal-bara, iaitu cinta dan benci kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi ada buku kecil yang di tangan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tajuk kitabnya pun, tajuk kuliah kita,
daurah kita pada pagi ini. Al-wala wal-bara, cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita lihat di muka surat 3, ya. Mungkin pengarangnya Maha Al-Bunyan ni rahimahullah mungkin tak terkenal, ya. Tinggal lagi kitab ini diberikan rekomendasi lah, ya, saranan, kata pujian atau kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, ulama besar di Madinah, dan kalau tak silap dia telah meninggal dunia dalam sekitar beberapa tahun yang lepas inilah, ya. Jadi Syekh Abdullah Jibrin telah memberikan pujiannya atas kitab ini. Cuma mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nanti kita baca kitab ni, ini mungkin antara cabaran kita lah sebagai penuntut ilmu di bumi bertuah ini, bumi Malaysia ni. Banyak kitab-kitab yang kitab-kitab rujukan agama kita ni adalah hasil terjemahan, ya. Ini adalah kitab terjemahan, asalnya kitab Arab. Jadi terjemahannya ke bahasa Indonesia. Jadi itu satulah, ya. Mungkin nanti kita akan berdepan dengan istilah-istilah yang mungkin, ya, kita tak biasa dengar. Ya. Baik, boleh kita lihat muka surat 7, ya. Di mana kata penulis rahimahullah, kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengandungi, kita mana yang perkataan yang perlu dibetulkan, saya betulkan je lah, ya. Mengandungi implikasi, ya, terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, ya, dan menjunjung tinggi dengan kecintaan dan tunduk, mengamalkannya dengan secara zahir dan batin, dan mengajak manusia kepadanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini penulis nak mengatakan bahawa ucapan kalimah syahadah kita, la ilaha illallah, dia mengandungi maksud-maksud yang besar, yang mendalam, yang perlu kita tahu, ya. Maka ucapan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, menuntut supaya kita memperakui kalimah tersebut dalam hati kita, kita mengucapkan kalimah itu, ya, dengan secara lisan, ya, dan dengan perasaan cinta dan tunduk, dan kita beramal sejajar dengan dua kalimah syahadah itu, ya, secara zahir dan batin, ya. Kemudian kata penulis, kesempurnaan kalimah tauhid adalah terletak pada cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi dan menolak kerana Allah, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, dan melakukan ibadah hanya kepadanya semata-mata. Kita lihat di sini kata penulis tentang masalah kita cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan setiap sesuatu itu demi untuk mencari keredaan Allah, dan kita meninggalkan sesuatu itu, ya, atas sebab Allah murka, Allah tak suka perbuatan tersebut. Maka ini adalah kesempurnaan kalimah tauhid. Ini adalah kesempurnaan. Orang yang suka dan benci kerana Allah, maka dia telah sampai ke kemuncak iman, atau dia merealisasikan kalimah tauhid yang dia ucapkan, ya. Jalan kepadanya adalah ittiba', maknanya cara atau metod yang kita ikut, ya, adalah dengan kita ittiba'. Ittiba' maksudnya kita ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut syariat Nabi secara zahir dan batin,
ya. Kemudian kata penulis, kalimah yang agung iaitu ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, dengan pemahaman dan segala implikasi ini telah lenyap sedikit sebanyak ya, daripada manusia zaman sekarang, kecuali mereka yang disayangi atau mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara pemahaman penting daripada makna kalimah tauhid ini adalah al-wala wal bara, ya, iaitu boleh betulkan sedikit, kesetiaan dan berlepas diri, ya, kesetiaan dan berlepas diri. Jadi al-wala wal bara boleh kita terjemahkan sebagai kesetiaan. Al-wala maknanya kesetiaan, al-bara maknanya berlepas diri. Atau nak bagi mudah, seperti mana dalam tajuk kitab kita ni, cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita lihat kata penulis bahawa masalah al-wala dan al-bara ini telah ramai daripada kalangan masyarakat Islam. Duka citanya, mereka mengabaikan perkara pokok agama ini, iaitu al-wala dan al-bara. Bahkan mungkin kita boleh kata, kalau kita tanyalah orang di luar sana tentang apa maksud al-wala dan al-bara, barangkali ada kemungkinan besarnya ramai yang tidak tahu pun tentang istilah al-wala dan al-bara ini, sedangkan dia adalah satu perkara penting dalam agama Islam kita, ya. Kita lihat seterusnya, kalimah tauhid tidak akan nyata, tidak akan tertegak, ya, tidak akan bertapak di muka bumi kecuali dengan mempraktikkan al-wala wal bara, ya, kesetiaan dan berlepas diri, prinsip kesetiaan dan berlepas diri, ya, dengan siapa kita setia dan dengan siapa kita berlepas diri. Ini adalah satu prinsip yang perlu ada pada setiap seorang Muslim, ya. Seorang Muslim itu adalah orang yang mempunyai pegangan asas yang kukuh. Seorang Muslim, dia adalah seorang yang ada syakhsiyah, ada personality, atau dia adalah seorang yang ada identiti dia. Dia bukan seperti lalang, ikut mana angin bertiup, dia pergi ke arahnya. Tak. Sebaliknya, seorang Muslim adalah seorang yang mempunyai jati diri. Dia ada, dia punya garis panduan yang dia akan turut dalam segala tingkah laku dia. Ya? Jangan terkejut kalau kita lihat dalam aspek al-wala dan al-bara ini, ternyata bahawa dia akan mengemudi kita, dia akan memberi panduan kepada kita dalam segala tindak tanduk kita, sama ada dalam kata-kata kita, sama ada dalam perbuatan kita, bahkan lebih penting lagi dalam urusan hati kita, ya, dalam perkara-perkara yang menjurus kepada apa yang diridai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tindak tanduk kita, kata-kata kita, perbuatan kita, hati kita, dia condong kepada apa? Sebagai seorang Muslim, kata-kata kita, perbuatan kita dan hati kita perlulah sentiasa condong ke arah apa yang diridai oleh Allah, dan dia akan berlepas diri, menjauhkan diri daripada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud kaedah atau prinsip al-wala dan al-bara, kesetiaan dan berlepas diri. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai, kalau terjemahan literalnya adalah sebagai wali kamu. Aulia, kata Allah. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya? Atau terjemahan literalnya, ya, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling berwalikan sesama mereka. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka sesungguhnya dia termasuk dalam kalangan golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya tentang perkataan wali yang kita gunakan tadi. Di sini kita boleh meluruskan pemahaman kita atau kita meluaskan pemahaman kita. Kita perhatikan perkataan wali memang sinonimlah dalam bahasa Melayu kita. Cuma saya melihat bahawa perkataan wali adalah di antara perkataan-perkataan yang lain yang masyarakat Islam Malaysia keliru tentang istilah wali. Biasa kalau kita dalam masyarakat kita, bila sebut wali, kita terbayang apa? Saya ingatlah mungkin terbayang kat fikiran tuan-tuan semua, orang tengah terbang. Kalau saya tak salah, tak salahlah, ya, kalau tak silaplah. Bila sebut je wali, kita akan terbayang seorang pak haji sedang terbang untuk pergi buat haji atau umrah lah. Atau mungkin kalau yang muda-muda, bila sebut wali, ya, dia terbayang majlis kahwin lah. Ya? Wali, wali pihak perempuan lah nak menikahkan pengantin lelaki tu. Jadi itu yang pemahaman yang masyarakat kita faham lah tentang wali ni. Ya? Sebut je wali, ha, teringatlah wali Songo ke apa ke. Ya? Wali orang sufi ke. Sedangkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, wali maksudnya jauh lebih umum. Ya? Wali jauh lebih umum. Al-wala, ya, dia datang, dia berasal daripada perkataan wali. Kalau kita tengok ejaan dia pun al-wala, seperti yang di atas tu muka surat 8 tu, al-wala, ya, waw lam alif hamzah, ya, dia datang daripada perkataan kata dasar wali juga, iaitu waw lam ya, ya. Jadi apa maksud wali sebenarnya? Ya, saya ingat kalau siapa yang rajin boleh tulislah, ya, supaya lepas ni kita luaskan pemahaman kita tentang perkataan wali. Wali, ya, lebih menjurus kepada beberapa maksud. Banyak maksud dia sebenarnya, ya. Wali boleh jadi maksudnya pemimpin atau penolong atau teman setia, sebagai pendamping, sebagai penjaga. Ini semua maksud wali. Kalau kita tengok maksud tu, dia semua ada kaitan, ya. Pemimpin, pendamping, teman setia, penjaga, ya. Dia semua ada maksud dia. Boleh kita lihat kalau antara kaitan semua perkataan istilah-istilah yang kita sebut tadi, pemimpin, pendamping, teman setia, ya, penjaga. Boleh kita simpulkan bahawa dia menjurus kepada erti seorang yang dekat dengan kita. Sebagai pemimpin kita, penjaga kita, teman setia kita, ya. Ini semua maknanya orang yang dekat dengan kita, ya. Jadi itu datang perkataan wali. Maka apa kaitan dengan wali Songo atau wali yang boleh terbang tadi? Wali juga antaranya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebenarnya bukan orang yang dekat dengan Allah, bukan istilahnya orang yang boleh terbang, tak. Tetapi wali Allah, seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun,
allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu definisi wali Allah sebenarnya. Nah, sekarang kita sebut tentang wali Allah. Ya, kalau tadi wali secara am. Tapi bila kita sebut wali Allah, apa tu wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, semua wali-wali Allah insyaAllah. Ya? Orang yang beriman dan bertakwa. Satu kewajipan atau tuntutan atas setiap seorang Muslim. Ya? Kalau dalam wali dalam perkahwinan, maklumlah kerana si bapa perempuan itu dia adalah penjaga. Penjaga atas anak perempuan dia lah. Maka itu datang istilah wali. Ya? Kerana dia adalah penjaga. Ya? Baik, kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 yang kita baca tadi, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman. Kita lihat, wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kamu. Sebab, jadi wali ini lebih umum, bukan teman setia sahaja. Jadi insyaAllah kita dah tahu, wali maknanya teman setia, penjaga, pemimpin. Maksud itu semua termasuk dalam erti wali. Kenapa Allah kata tak boleh? Ya, kenapa Allah kata jangan? Kerana Allah kata mereka satu sama lain berwalikan sesama mereka. Mereka sesama mereka berwalikan sesama mereka. Mereka saling menjaga, membantu, tolong-menolong sesama mereka. Untuk menundukkan Islam, untuk menjatuhkan Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Sebab tu Allah mengatakan bahawa jangan kita pergi dekat dengan mereka, kerana mereka ini adalah musuh-musuh Islam. Mereka sesama mereka berkomplot, bantu-membantu untuk nak menjatuhkan Islam. Adapun kalau kita nak pergi kepada mereka, maka itu adalah satu tindakan yang salah, ya, satu kesilapan besar daripada pihak kita untuk kita mendekati musuh Islam itu sendiri, ya. Kita lihat muka surat 9, ya. Kata penulis, namun sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami akidah al-wala dan al-bara ini, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesetiaan mereka kepada orang kafir, ya, seperti menyerupai orang kafir dalam pakaian dan perkataan. Nah, di sini ya penulis nak mengatakan bahawa nak memberikan contoh tentang keadaan umat Islam pada hari ini, ya, akibat mereka gagal memahami prinsip al-wala dan al-bara ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahawa tajuk al-wala dan al-bara ini sangat sensitif. Dan untuk kita kuliahkan pada pagi ini adalah satu benda yang ajaib lah. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya lah, bertuah lah kita dapat membincangkan tajuk yang sensitif. Ya? Kita sekarang berada pada zaman di mana umat Islam ditindas dan ditundukkan sehabis-habis, sehingga untuk kita nak membincangkan tentang ajaran Islam itu sendiri, kita berdepan dengan berbagai kekangan dan halangan. Sedangkan ini adalah ajaran Islam kita. Kita semua mendakwa orang Islam. Bagaimana pula bila kita nak menceritakan tentang ajaran Islam itu sendiri, perkara yang sepatutnya didokong, yang dipegang oleh setiap seorang Muslim, dihalang dan dikekang. Ya? Ini adalah satu yang yang pelik, satu yang ajaib. Tetapi inilah yang berlaku. Ya? Maka tuan-tuan, bolehlah saya ambil kesempatan ini untuk ingatkan tuan-tuan bahawa bukan mudah untuk kita nak membincangkan tentang masalah al-wala dan al-bara pada hari ini. Satu yang sukar sebenarnya, ya.
kerana berbagai-bagai kekangan lah, ya. Antara sebab utama adalah kerana rata-rata masyarakat Islam mereka abaikan tajuk itu sendiri. Benda tu tak masuk dalam fikiran mereka sebenarnya. Benda ni adalah satu yang sampai ke satu tahap, mungkin nanti insya-Allah kita bila kita bincangkan kitab ni kita akan nampak, sampai ke satu tahap al-wala dan al-bara ni menjadi satu yang sangat ganjil, satu yang benar pelik. Ya. Bahkan mungkin ada yang tertanya, ini betul ke ni al-wala dan al-bara sampai ke tahap macam tu? Sedangkan kalau kita lihat nanti, ini semua berteraskan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ya. Sehingga ada juga di kalangan asatizah kita yang mengatakan bahawa di setengah negara kafir, ya, di setengah negara kafir dan mungkin sampai negara Islam pun yang melarang tajuk-tajuk berkisar tentang al-wala dan al-bara. Orang kafir memahami maksud al-wala al-bara lebih daripada orang Islam. Kerana itu mereka faham bahawa tajuk ini bukan untuk maslahat kita. Tajuk ini bahaya buat kita. Kerana dia akan membuatkan umat Islam bersatu padu, berdiri sesama mereka untuk berdepan dengan musuh-musuh Islam, iaitu mereka. Maka dari negara-negara kafir, ya, bahkan yang dekat dengan kita, melarang tajuk, kalau ada tajuk ceramah tu al-wala dan al-bara, ini awal-awal kena ban. Jadi sebab tu saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya, bertuah pagi ini untuk membincangkan tajuk seperti ini. Baik, kita lihat. Menyerupai orang kafir dalam pakaian dan perkataan, ya. Tinggal di negeri, di negara orang kafir tanpa ada usaha untuk berhijrah ke negeri-negeri kaum muslimin untuk menyelamatkan atau untuk menjaga agamanya. Kita lihat contoh yang diberi pun mungkin pelik. Mungkin ada yang kata, ada ke pakaian orang kafir dengan pakaian orang Islam? Ada ke negara kafir negara Islam pada hari ini? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Dan ini memang saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ada yang mengatakan bahawa Amerika itu bukan negara kafir itu. Mana taknya berapa juta umat Islam tinggal di situ. Ini syubhat. Ini syubhat. Amerika, dia bukan negara kafir dah. Perancis ke UK ke, itu bukan negara kafir. Dia, tuan-tuan, satu negara tu dia sama ada negara kafir atau negara Islam. Ada dua pilihan. Tak ada atas pagar. Kalau siapa yang kata negara ni di neutral, ini bohong. Ini nak memperbodohkan pemikiran kita. Satu bohong yang nyata. Maka reality sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini, bahawa sebuah negara itu sama dia di Islam atau kafir. Tinggal lagi sama ada kita faham atau tidak apa maksud negara Islam dan negara kafir. Jangan terkejut kita lihat ada suara-suara yang mengkafirkan negara Islam dan mengislamkan negara kafir. Betul tak? Pernah tak tuan-tuan dengar ada ucapan, "Weh, saya baru balik Jepun. Saya melihat..." Apa perkataan? Mungkin tuan-tuan siapa yang pernah dengar boleh bantu saya. Dia kata, "Saya melihat Islam di sana lebih daripada Islam di negara Islam sendiri." Ini satu perkataan yang sangat berat. Dia mengislamkan orang kafir dan mengkafirkan orang Islam. Jadi ini semua gara-gara, antara sebabnya ialah gagal memahami erti al-wala dan al-bara. Sehingga dia memuji orang kafir, menganggap bahawa Masya Allah orang kafir pada hari ini lebih Islam daripada orang Islam itu sendiri. Ini adalah perkataan yang batil. InsyaAllah tuan-tuan, jangan terperangkap dengan salah faham seperti ini. Selagi mana orang kafir itu dia tak mengucap kalimah syahadah, apa baik sekali yang dia buat pun tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan orang Islam seburuk-buruk mana pun, tetapi kalau dia mengucap kalimah syahadah, dia
bertingkat-tingkat lebih tinggi dan mulia berbanding dengan sebaik-baik orang kafir. Ini kita kena faham. Jadi ini insya-Allah di antara apa yang ditekankan dalam masalah al-wala dan al-bara, insya-Allah. Baik, kita lihat yang ketiga, mengadakan perjalanan, yakni pergi bermusafir ke negara-negara kafir dalam rangka melancung. Ini pun benda ajaiblah, ini benda peliklah. Ya. Ya. Pergi ke negara-negara kafir. Menggunakan kalender orang kafir. Ini memang setepeklah atas kepala kita semua. Ya. Menggunakan kalender orang kafir. Itu kalender Masihi. Itu terang-terang untuk kalender orang Kristian. Tapi kita ni, minta maaf, kita ni semua ibarat lembu yang disorong. Betul atau tidak? Kita ada kalender hijrah, tapi kita pandang sepi je, betul? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa dia jadi macam tu? Tuan-tuan, kalender adalah agama. Mungkin ada yang memandang mudah, kata kalender yang penting kita tahu tarikh, sudahlah. Berapa hari bulan, berapa bulan, berapa tahun apa, dahlah. Tak. Dalam kalender tu ada akidah. Betul atau tidak? Kalau dalam Masihi, kalender Masihi, apa akidahnya? Kita tahun 2016-an. Itu akidahnya apa? Bahawa ini 2016 setelah apa? Kematian ke kelahiran Nabi Isa AS. Betul? Itu akidah. Tinggal lagi sejauh mana benar atau tidak. Saya kira bahawa kalender 2016 tu tak ada siapa yang dapat membuktikan kesahihannya. Betul? Kerana tiada bukti sejarah bahawa kalender ni, siapa yang mula meletakkan satu Masihi tu? Selain daripada umat Islam, mereka tidak mempunyai ilmu riwayat. Hanya umat Islam sahaja yang mempunyai ilmu riwayat untuk nak meriwayatkan sesuatu yang berlaku pada zaman dahulu. Hanya umat Islam ada, iaitu seperti mana yang kita lihat dalam ilmu riwayat hadis, di samping kata-kata ulama. Yang kalau hadis 1400 tahun lepas, kalau kata-kata ulama lebih kurang daripada itulah, ulama-ulama yang datang kemudian yang meriwayatkan perkataan-perkataan, kataan sahabat, kataan tabi'in, ya, perkataan Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah, ulama-ulama besar dulu, perkataan mereka diriwayatkan sampai kepada kita pada hari ini, dan kita boleh verify, kita boleh nak tengok sah ke tak sah, ni betul ke dia cakap macam ni. Macam mana nak buktikan? Tidak lain dan tidak bukan dengan melalui ilmu riwayat. Maka akhirnya nak buktikan ketulinan atau ketepatan tarikh Masihi itu, tak ada jalan untuk nak membuktikan kesahihannya. Apa bukti? Bahawa Nabi Isa alaihissalam lahir 2016 tahun yang lepas. Tak ada bukti. Maka akhirnya kalender kita ni, dia boleh jadi tepat, boleh jadi tak tepat. Dia adalah satu yang rapuh lah. Berbanding dengan kalender hijrah 2014, sekarang 1437. Ya. 1437. Ini kalender yang tepat sampai kepada kita dengan cara sanad, dengan cara riwayat yang tepat. Tinggal lagi para ulama berselisih lah. Ya. Tapi kalau kalender hijrah ni adalah sempena hijrah, ya, bukan sempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ketepatan kalender Islam berbanding dengan kalender-kalender yang lain, ya. Kita lihat agama-agama yang lain, orang Buddha, mereka ada kalender mereka kan. Setiap tahun tu, minta maaf, satu tahun tu khinzi. Sepakat semua jadi khinzi. Satu tahun tu semua pakat jadi. Minta maaflah. Benda-benda agama. Itu agama. Ya. Jadi ini adalah musibah yang menimpa rata-rata umat Islam pada hari ini, ya. Yang kelima,
menamakan diri atau anak-anak mereka dengan nama-nama orang kafir. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan akidah atau prinsip al-wala dan al-bara. Ya, menamakan anak-anak dengan anak orang kafir. Jadi kita kena ambil maklumlah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita lihat masyarakat kita terlalu nak mengikut orang kafir. Terlalu nak mengikut sangat sebenarnya tanpa mereka sedar. Ya. Maka akhirnya mereka letaklah nama-nama glamour. Ya. Kalau nak bagi anak nama Muhammad, nama Ahmad, lokek. Subhanallah. Betul tak? Sekarang dah ada kefahaman yang macam tu. Maka dia letaklah kalau anak perempuan, dinamakanlah anak dia Alice. Wah, kan cantik tu. Cantik apa? Apa maksud dia? Apa tak tahu. Sharon. Amboi. Ada orang Islam. Nama elok Harun. My name is Aaron. Amboi. Ini kerana pemikiran sudah rosak. Anak dia dia Muhammad. Anak dia Muhammad. Okey. Muhammad Daniel. Daniel. Ini nama Kristian. Ya. Kalau dalam Islam dia Daniel. Daniel. Tapi siapa nak sebut Daniel? Tak nak lah. Tak glamour lah. Daniel lah. Kan? Bob. Ha, ni Bob ni memang popular lah. Bob. B-O-B. Ini nama orang Kristian. Ya? Apa maksud Bob? Ha, minta maaf. Minta maaf. Kalau ada yang nama macam tu, ini sekadar teguran. Teguran, nak kata teguran manja, tak adalah teguran manja. Tapi teguran sesama Muslim. Ya, nasihat-menasihat. Ya? Emilia. Ada pula sekarang saya dengar ada seorang nama dia. Ryan. Brian. Kita ni orang Islam ke? Orang apa? Wallahualam lah. Ya? Kena semak semula. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita lihat di muka surat 11. Ya. Definisi al-wala wal-bara serta kepentingannya, ya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi al-wala, al-wala menurut bahasa mengandung beberapa makna antaranya cinta, pertolongan, ikut, dekat atau perkataan atau pendekatan dengan sesuatu. Dekat dengan sesuatu. Kata al-mualat, ya, al-wala datang daripada, ya, dibercambah jadi al-mualat, mengandung erti persahabatan. Al-wala, ya, mengandung erti persahabatan. Sedangkan lawannya adalah al-muadat, yakni seteru atau permusuhan. Seteru ni kata apa? Apa arti? Seteru, musuh, ya, seteru atau permusuhan. Dia punya pesaing, bukan pesaing, bukan, eh, bukan pesaing, ya, seteru, ya, mana musuh. Jadi kita lihat al-wala menjurus kepada erti persahabatan, ya, yang mana lawannya adalah al-mu'adat, ya, kita memusuhi, ya. Atau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kesimpulan, ya, tentang maksud al-wala dan al-bara ini. Tadi kita dah bagi penjelasan, tapi kita tambah lagi kefahaman kita. Al-wala dia menjurus kepada dua perkara, iaitu al-hubbu wan-nusrah, cinta. Dia terbalik. Oh, macam ni. Boleh ke? Baik. Dia menjurus kepada erti al-wala, menjurus kepada erti al-hubbu wan-nusrah, cinta dan memenangkan. Cinta dan memenangkan.
maka kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada orang-orang yang beriman. Kita memenangkan agama Allah dan kita memenangkan orang-orang Islam. Itu dasar erti al-wala, ya. Al-bara, al-bara lawan dia, al-wala dan al-bara. Al-bara ini lawan dia, lawan kepada al-wala. Al-bara pula dia menjurus kepada dua erti juga, iaitu yang sebaliknya, al-bughdhu wal-adawah, benci dan memusuhi. Kita benci dan memusuhi. Setiap seorang Muslim kena ada sifat ni. Cinta dan memenangkan, benci dan memusuhi. Dia benci musuh-musuh Allah. Dia benci musuh-musuh Allah. Dan dia benci perbuatan-perbuatan yang Allah tak suka. Dia benci orangnya dan dia benci pelakunya, perbuatannya. Dia benci orangnya, orang yang musuhi Allah, dan dia benci perbuatan-perbuatan yang Allah tak redha, Allah tak suka. Maka kerana itu datangnya al-adawah, memusuhi. Maka kerana itu, kerana dia benci, dia memusuhi. Dia memusuhi musuh-musuh Allah dan dia memusuhi perbuatan-perbuatan yang Allah tak redha, ya. Baik, kita lihat muka surat 12, definisi al-bara. Di antara makna al-bara menurut bahasa adalah membersihkan atau berlepas diri, membebaskan diri, memutus hubungan dan permusuhan. Kita lihat firman Allah, bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan permutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya. Kita lihat surah Taubah. Allah memulakan surah Taubah dengan perkataan al-bara'. Bara'atun minallahi wa rasulih. Allah, ya, dan Rasulnya memutuskan hubungan, berlepas diri daripada siapa? Daripada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya. Sedangkan al-bara menurut syarak, ya, adalah kesesuaian seorang hamba dengan Tuhannya. Afwan, boleh kita baca surat 12, ya, atas sekali, ya, al-wala dulu. Al-wala menurut syarak, ya, adalah kesesuaian seorang hamba dengan apa yang dicintai dan diredai Tuhannya, baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan dan zat-zat tertentu. Tanda wali Allah adalah kecintaan si hamba terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan kerelaan si hamba terhadap apa-apa yang diredai oleh Allah. Lalu dia melakukan semua itu dengan tekun dan konsisten. Al-Bara pula, kita lihat surat 13 atas sekali. Sedangkan Al-Bara menurut syarak adalah kesesuaian seseorang hamba dengan Tuhannya dalam setiap hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah atau tidak diredainya. Yakni seorang hamba membenci apa yang dibenci Allah dan tidak meredai setiap yang tidak diredai oleh Allah, baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan mahupun, ya, zat-zat tertentu. Zat-zat tertentu ni nak kata apa ni? Sifat-sifat tertentu. Barakallahu, ya. Maka tanda al-bara secara syar'i adalah membenci apa yang dibenci Allah secara konsisten dan terus menerus. Baik, kita lihat seterusnya di bawah tu,
kepentingan dan kedudukan akidah al-wala wal-bara dalam syariat Islam. Kepentingan dan kedudukan al-wala dan bara. Ya? Kita lihat yang pertama, al-wala dan al-bara merupakan bahagian daripada syahadah. Ternyata bahawa akidah al-wala dan al-bara terkandung dalam kalimah syahadah yang kita ucapkan. Kalimah la ilaha daripada ucapan la ilaha illallah merupakan bara. Bila kita kata la ilaha, tiada Tuhan, yakni pembebasan, berlepas diri daripada setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wataala. Bila kita kata tiada Tuhan selain Allah, kita menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Bila kita nafikan itu, itu maknanya kita berlepas diri. Kita berlepas diri, kita tak mengaku, kita tak mengakui kebenaran Tuhan-Tuhan tersebut. Bahkan kita percaya bahawa Tuhan-Tuhan itu adalah batil. Ya? Kita tak mengaku. Kita menganggap bahawa ini bukan Tuhan. Ya? Maka itu adalah perbuatan berlepas diri kita daripada Tuhan tersebut. Bahkan lebih daripada itu, kita memusuhi Tuhan-Tuhan tersebut. Kita tak iktiraf ya Tuhan-Tuhan itu. Ya? Kita lihat surat 14, nombor 2. Al-wala wal-bara merupakan salah satu syarat iman. Ternyata bahawa al-wala dan al-bara syarat iman. Dengan erti kata, kalau prinsip ini tidak ditegakkan, dikhawatiri iman kita tak sah. Jadi ini ternyata bahawa al-wala al-bara ni dia menyentuh satu aspek yang penting dalam agama kita. Dikhawatiri bahawa kalau kita tak jaga, iman kita akan terbatal, ya. Kita lihat firman Allah, saya bacakan terjemahannya. Kamu melihat ramai di antara mereka, kamu melihat ramai di antara mereka tolong menolong. Yatawallawna, perkataan wali itu, tolong menolong orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, iaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia atau sebagai wali mereka. Maknanya bukan saja teman setia, penolong, pemimpin, penjaga dan sebagainya, ya, dan yang seertinya. Tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Nah, kita lihat Allah mengancam orang-orang yang berwalikan orang-orang kafir. Orang-orang Islam yang berwalikan orang-orang kafir. Bagaimana? Ya, iaitu mereka berdamping dengan orang-orang kafir. Mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman setia mereka, sebagai sekutu rapat mereka, sebagai pembantu atau penjaga mereka, ya. Selain daripada orang Islam, ya. Orang Islam ada tetapi dia memilih orang kafir. Ya. Allah mengancam mereka dan di akhirnya Allah kata tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Maknanya orang yang tidak menegakkan wala dan al-bara ini paling kurang dikira sebagai fasik. Orang fasik. Apa artinya orang fasik? Ya. Pelaku dosa. Pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar secara berterusan. Ya. Dan tidak bertaubat daripadanya. Ya. Maka perbuatan berwalikan orang kafir adalah satu dosa besar yang perlu kepada taubat. Kalau sekiranya orang itu tidak bertaubat,
dia dikira sebagai orang fasik, ya. Dan orang fasik adalah orang yang tertolak kesaksian dia. Ini adalah orang fasik adalah orang yang tidak boleh dipercayai, ya, adalah orang yang perlu dijauhi, ya. Kita lihat surat 15 di atas tu, aqidah al-wala wal bara merupakan tali pengikat iman yang terkuat. Tali pengikat iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali yang paling kuat untuk mengikat iman adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah, ya. Kita cinta kerana Allah. Kita cinta Allah dan apa juga yang kita cinta daripada hal-hal dunia, sama ada manusia atau perbuatan, semuanya sejajar dengan kecintaan kita kepada Allah, ya, semuanya kerana Allah, ya. Begitu juga dengan benci. Kita benci apa yang Allah benci. Kita berlepas diri daripada apa yang Allah berlepas diri, ya. Nombor tiga, aqidah al-wala wal-bara merupakan penyebab seseorang dapat merasakan manisnya iman. Merasa manisnya iman dengan al-wala al-wal-bara. Kita lihat terjemahan hadis tersebut, surat 16, ya. Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara, barang siapa mendapatkan ketiganya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali kerana Allah. Tiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, seperti mana bencinya dia untuk dicampakkan ke dalam api, ya. Kita lihat, ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-gala. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada manusia yang lain. Lebih daripada ibu bapanya. Lebih daripada isteri dan anak-anaknya, ya. Segala-gala, ya, dia mendahulukan kecintaan dan keredaan Allah atas segala-gala, tak kira manusia ataupun perbuatan, ya. Kita lihat pertama di bawah tu, aqidah al-wala wal-bara merupakan pengikat persatuan masyarakat Islam. Pengikat kesatuan masyarakat umat Islam. Mungkin ini sedikit sebanyak merungkailah kepada kita mengapa umat Islam pada hari ini berpecah belah. Kita lihat di negara kita pun tak kurang parahnya. Bagaimana umat Islam bertelingkah sesama mereka, berbalah, benci membenci, gelar menggelar, saling menjatuhkan antara satu sama lain. Betul atau tidak? Ya. Ada yang kenapa jadi macam tu? Ya. Mungkin kita boleh kata antara sebabnya adalah kerana gagal memahami aspek al-wala dan al-bara, ya. Bagaimana seorang muslim itu boleh dia mendahulukan orang kafir berbanding orang Islam? Dia boleh lebih rela berdamping dengan orang kafir, ya, dalam satu perkara yang menjatuhkan orang Islam yang lain. Itu masalah dia. Kalau dia berdamping dengan orang kafir untuk satu tujuan dunia semata-mata, itu satu perkara. Tapi ini dia berdamping dengan orang kafir untuk memusuhi saudara Islam dia yang lain. Ini adalah satu musibah, ya, satu perkara yang sangat tak wajar dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kenapa berlaku macam tu? Kerana gagal memahami al-wala dan al-bara, ya. Mereka saling bersaudara dan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya.
Dan tentu sahaja mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa Taala. Ya, mereka saling menyintai sesama saudara seislam kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cintailah saudaramu apa-apa yang engkau suka untuk dirimu. Semua kita suka diri kita. Semua kita menginginkan apa yang terbaik untuk diri kita. Semua kita mencari maslahat diri masing-masing. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaklah engkau mencintai saudara muslim engkau seperti mana engkau cinta diri engkau sendiri. Maknanya apa yang baik untuk engkau suka untuk diri engkau, hendaklah engkau menaruh perasaan yang sama untuk saudara Islam engkau yang lain. Untuk engkau melihat saudara engkau Islam yang lain turut berjaya, turut mendapat kesenangan, turut mendapat kemewahan dan seumpamanya. Ya? Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya? Kedua, ditetapkan pahala bagi orang yang saling mencintai kerana Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, bahawa Allah Taala berfirman, ini hadis qudsi, al-mutahabbuna fiyya ala manabir min nurin yaumil qiyamah, orang-orang yang saling mencintai kerana aku berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya pada hari kiamat. Ini ganjaran yang Allah janjikan. Ketiga, dengan mempraktikkan aqidah al-wala al-bara, akan diperoleh perlindungan Allah Ta'ala. Kita akan mendapat perlindungan Allah, ya, bantuan daripada Allah. Di sini ada sebuah riwayat atau athar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa mencintai, membenci dan setia kerana Allah dan bermusuhan kerana Allah, maka dengan demikian perlindungan Allah Ta'ala akan diperolehi. Ini kalau kita cinta dan memusuhi kerana Allah. Kita cinta seseorang itu kerana Allah. Kita musuhi seseorang itu bukan kerana hawa nafsu. Bukan kerana kita tak suka dia macam tu. Ya? Tetapi kita benci seseorang itu kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah tak suka orang tersebut. Maka kerana Allah tak suka orang itu, kita pun tak suka orang itu. Ya? Keempat, aqidah al-wala al-bara' akan tetap ada di antara manusia pada hari kiamat. Kecuali antara para pengikut kesesatan dengan para pemimpinnya. Ini maksud keadaan manusia di hari akhirat kelak, di mana hanya orang beriman akan kekal bersama. Hanya orang beriman akan kekal bersama. Adapun orang-orang kafir, ya, mereka saling berlepas diri daripada sesama mereka. Kalau kita lihat mereka pada hari ini, mereka bersatu untuk menentang Islam, ya. Tetapi adakah kesatuan mereka itu akan kekal sampai ke akhirat, ke hari akhirat? Tidak. Hari akhirat mereka akan berlepas diri sesama mereka. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 166, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan, berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti berlepas tangan daripada orang yang mengikut. Ya. Guru berlepas tangan daripada murid. Dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ya. Kelima, tidak mempraktikkan aqidah al-wala wal-bara menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Na'uzubillah. Ini kita kata aspek al-wala al-bara ini sangat sangat penting. Ya. Demi untuk kita menjaga kesucian iman kita. Demi untuk kita menjaga
kesahihan ya iman kita. Kalau kita tak berhati-hati, kalau kita tak jaga al-wala al-bara', kata penulis, boleh menyebabkan kita terjerumus dalam kekufuran. Maka aspek al-wala al-bara', dengan siapa kita cinta dan dengan siapa kita benci, dengan siapa kita tolong-menolong dan dengan siapa kita berlepas diri, kita perlu jelas. Kita perlu jelas dalam hal ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang hidup pada zaman di mana semua orang nak play safe. Semua orang nak nak berdiplomasi lah orang kata. Saya melihat bahawa antara satu ciri kadang-kadang kita masyarakat Melayu kita terkenal dengan budi bahasa. Bagus. Tetapi kalau budi bahasa tak kena tempat, tak bagus. Kita kena jelas dalam sesuatu hal tu. Sama ada kita suka atau benci. Sama ada kita sokong atau kita berlepas diri. Kita kena jelas. Tapi kita lihat pada hari ini, itulah, ramai nak play safe. Maka dalam satu perkara tu, minum arak lah misalnya, contoh. Ada kawan dia minum arak depan dia. Masya Allah, minum arak. awak nak juga? Tak apa, sila. Saya hormat pilihan awak. Kebebasan. Saya hormat. Awak boleh minum. Saya tengok dan senyum. Nampak? Dia nak ambil hati. Kadang-kadang masyarakat kita, antara yang saya nampak, ada bagusnya, tapi kadang-kadang ada tempat-tempatnya tak bagus. Bab nak jaga hati. Memang antara masyarakat, yang satu aspek yang kalau kita lihat dalam masyarakat, ialah mereka sangat menitik beratkan perasaan orang lain. Tak nak nanti aku kata kat dia haram, kau minum, minta maaf, air kencing syaitan ke, marah dia. Jaga hati dia. Subhanallah, kita jaga hati dia, kita tak jaga Allah. Kita tak jaga hati Allah. Kita tak melaksanakan apa yang Allah suruh. Allah menyuruh supaya kita mengingkari, betul? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia menukarnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tak mampu, paling tidak dengan lidah, dengan percakapan. Mula dengan tangan, maknanya tangan apa? Kau minum arak, sini. Pecahkan. Itu tahap iman yang paling tinggi. Tapi kata Nabi, kalau tak mampu, paling tidak tegur dengan lisan. Syekh, haram syekh. Fa'ilam tasati' fa biqalbik. Paling tidak dengan hati. Maka saya kira bahawa mungkin masyarakat kita semua rata-rata lemah iman. Isap rokok. Sila. Masya Allah. Kepulan-kepulan asap. Masya Allah. Walaupun musim El Nino, tapi asap. Awan berterbangan. Kita ambil hati. Kita mendahulukan keredaan manusia atas keredaan Allah. Kita menidakkan keredaan Allah. Kita mencari keredaan, kita mendahulukan keredaan manusia. Kita nak jaga hati manusia melebihi keredaan Allah. Ya, melebihi apa yang Allah suruh. Kononnya, di sini tuan-tuan, sering orang kita melihat antara mereka yang boleh kita kata lemah iman lah. Mereka ni lemah iman. Orang yang tak ingkar dengan tangan, tak ingkar dengan lidah, maka menurut dakwaan mereka, mereka nak buat macam mana? Masyarakat majmuk. Kita ingkar dengan hati, sudahlah.
Kononnya dia mendakwa dia ingkar dengan hati. Ya. Yeah. Dia nak play safe. Tuan-tuan, boleh ke play safe? Perbuatan macam tu boleh ke? Kita nak play safe ni. Boleh ke kita nak jaga hati macam tu? Boleh ke kita mendakwa? Kita dalam satu majlis, majlis kemungkaran. Majlis apa? Minum arak ke? Mungkin ada tuan-tuan kadang-kadang pergi ada restoran, mungkin ada restoran yang ada dihidang arak. Kita duduk sini dengan keluarga kita, meja sebelah dihidang arak. Boleh atau tidak? Weh, tak patut, tak guna betul. Tak apa, ingkar. Ingkar dalam hati. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hantu betul, tak guna. Kita sumpah dalam hati. Boleh betul ke macam tu? Ingkar dalam hati tanpa berbuat apa-apa. Tapi kerana itulah nak jaga hati, tak janganlah kecoh-kecoh. Ha, tak nak buat kecoh, tak nak buat havoc. Betul atau tidak pendekatan macam tu? Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu jelas bahawa tidak ada istilah neutral. Dalam al-wala al-bara di antara dua. Tidak ada tengah. Sama ada kita setuju atau tak setuju. Sama ada kita bersama atau kita berlepas diri. Sama ada kita suka atau kita benci. Kena jelas. Setiap satu tu ada pendekatan dia. Kalau kita rela biar dia minum arak, kita setuju, maka kewajipan kita adalah kita belanja dia lagi minum arak. Kalau kita hormat sangatlah dengan dia, nak ambil hati dia sangat, belikan untuk dia arak lagi. Ha, itu baru betul. Adakah begitu? Tak boleh lah. Ha, macam mana ni? Ya, kita kena buat pilihan. Maka akhirnya sebagai seorang Muslim, kita kena benci perbuatan tersebut. Seperti yang kita sebut tadi, bahkan kita kena ingkar dengan tangan atau dengan lidah. Paling tidak dengan hati. Nah, di sini masalah hati, tuan-tuan. Bila kita ingkar dengan hati, saya tengok ada macam kekeliruan. Boleh ke kalau kita ingkar dalam hati, ya? Kalau kita ingkar dalam hati, tetapi dalam keadaan kita tak berbuat apa-apa. Kita tidak menggerakkan apa-apa. Satu kemungkaran di depan dia. Dan dia pun duduklah macam sifu besar, wali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia tak buat apa-apa. Kononnya dia ingkar dalam hati. Boleh atau tidak? Jawapannya tak boleh. Itu menipu diri sendiri. Itu bukan mengingkar dalam hati. Bahkan itu sebenarnya adalah satu perbuatan orang yang lemah, yang tertewas. Tertewas di depan kemungkaran, dia tak buat apa-apa. Tetapi dia nak sedapkan hati dia, dia nak membenarkan apa yang dia buat, dia kata dia ingkar dengan hati. Kalau sebenar kita mengingkari dengan hati, kita tidak akan senang duduk di situ. Kita akan bangun. Ha, itu betul, ingkar dengan hati. Dia tak tegah, dia tak cakap apa-apa, tetapi dia ingkar dengan hati. Bagaimana? Dengan dia bangun. Yalah, kita maklum lah, tak adalah bangun dengan campak meja. Apa ni minum arak depan aku? Tak adalah. Bangun, angkat kaki, nak bagi sedap lagi, assalamualaikum. Jalan. Itu betul. Itu mengingkar dengan hati. Maka ini kena betulkan kekeliruan, salah faham dalam hal ini. Ya? Baik, kita lihat perkara kelima tadi, tidak mempraktikkan akidah al-wala al-bara boleh menyebabkan terjerumus ke dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, sebagai walinya, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Dia termasuk
dalam golongan mereka. Boleh gariskanlah perkataan itu. Sebab itu implikasi yang sangat besar. Allah kata, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maknanya berwalikan mereka, berwalikan musuh-musuh Allah, berwalikan orang-orang kafir, atau merestui perbuatan-perbuatan kufur mereka, ya, merestui perbuatan kufur mereka, mungkin boleh letak dalam kurungan dengan beralasan ingkar dalam hati, sedangkan itu bukan caranya, ya, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Ya. Keenam, akidah al-wala wal-bara banyak disebut dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya masalah tersebut. Kita boleh terus baca yang ketujuh, buah atau hasil daripada menegakkan akidah al-wala wal-bara sangat besar. Di antaranya, mengikat keimanan dengan kuat dan memperoleh keridaan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, serta selamat daripada kemurkaan Allah yang Maha Perkasa. B. Selamat daripada fitnah. Selamat daripada fitnah. Apa maksudnya ini? Mungkin sebelum tu fitnah ini pun antara perkataan yang disalahertikan dalam bahasa kita. Ya, perkataan fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu kita lain, dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran lain sama sekali. Ya, fitnah dalam bahasa Melayu kita maknanya menuduh orang sebarangan lah. Ya, tapi dalam bahasa Arab dia lain, tak ada kena mengena dengan tuduh sebarangan. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Ya, ujian. Maka B, dengan al-wala wal-bara, kita mempraktikkan wala wal-bara, kita akan selamat daripada fitnah. Apa maksudnya? Kita akan selamat daripada ujian. Ujian sebesar-besar ujian, iaitu ujian yang menguji iman kita. Contoh tadi, dalam majlis ada minum arak tadi. Kalau orang itu tak jelas al-wala wal-bara dia, orang minum arak depan dia, atau katakan, minta maaflah tuan-tuan, kadang-kadang benda yang mudah pun, isap rokok. Ya? Kalau kita duduk, tengok orang isap rokok, ya, saudara Islam kita isap rokok depan kita, kita tak buat apa-apa, kita membahayakan diri kita. Saya bukan nak cerita pasal bahaya kesihatan. Bahaya kesihatan tu tak ada apa berbanding dengan kesihatan jiwa dan iman kita. Kita membahayakan iman kita. Kita membiarkan iman kita diuji. Itu yang tadi, kononnya kita kata, kita ingkar dengan hati. Sejauh mana kita ingkar dengan hati? Adakah kita mengingkar dengan hati tapi kita duduk macam tu je? Kita tengok dia, dia tengok kita. Siap dihembus lagi kat kita. Kita pun Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah. Ada begitu, ingkar dalam hati. Maka dengan al-wala al-bara' kita akan jelas kedudukan kita. Sama ada kita adalah di kalangan wali Allah atau kita di kalangan wali syaitan. Dan saya bolehlah sebutkan istilah, jangan jadi wali syaitan dan jangan jadi syaitan bisu. Syaitan bisu. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran sama ada dengan tangan atau lidahnya, dan dia tetap terus duduk diam, kononnya dia ingkar dalam hati, realitinya dia syaitan bisu. Syaitan bisu. Dia meramaikan majlis mungkar tersebut. Dia, saya perasan, dia kalau orang isap rokok ni, dia suka berjemaah. Minta maaf. Dia tak sedap kalau isap rokok seorang-seorang, tak sedap. Dia merasa kesunyian. Kan? Betul tak? Kalau seorang isap rokok ni, atau apa kemungkaran yang lain, sama je. Minum arak ke, judi ke, apa ke. Dia memang dia nak kena berjemaah. Maka kalau dia nak isap rokok kan, dia panggil. Jom, jom. Kan? Kalau awak tak isap rokok, upah dia pun awak duduk dengan dia. Kan? Maka kita meramaikan dia.
kita memberi sokongan moral kepada dia. Ya, kita memberi restu betul. Kita duduk dengan dia. Masya-Allah. Sok rokok eh. Berapa sehari sepatang? Masya-Allah. 20 sepatang. Masya-Allah. Tambah lagi, tambah. Kita merestui, memberi pengiktirafan, memberi perakuan, persetujuan kita, betul? Sebab kita tak ingkar kan? Konon kita ingkar dalam hati kan? Maka inilah perbuatan syaitan bisu, ya, memberi sokongan secara berdiam diri. Ya, dengan kita berdiam diri kita memberi restu, ya. Baik. Kita lihat surat 20 dan orang-orang kafir, firman Allah, dan orang-orang kafir sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Melindungi. Ini juga antara erti wali, ya. Memberi perlindungan. Ya. Sebahagian orang kafir dan orang-orang kafir sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Si mendapatkan berbagai kenikmatan dan kebaikan di dunia dan pujian yang baik di dunia dan akhirat. Ini buat orang yang menegakkan prinsip al-wala dan al-bara. Dia mendapat berbagai kenikmatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kita lihat Muksa 21 ada contoh al-wala dan al-bara daripada ulama-ulama Islam kita dahulu. Yang pertama di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia mempraktikkan akidah al-wala wal bara dalam menghadapi orang-orang murtad yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adanya kumpulan dalam kalangan masyarakat Islam yang tidak mau menunaikan zakat. Maka ternyata bahawa Abu Bakar As-Siddiq mengambil tindakan tegas dengan memerangi kumpulan yang tidak mau menunaikan zakat. Mereka kata kita hanya tunaikan zakat kepada Rasulullah sahaja. Adapun setelah Rasulullah wafat, maka tidak lagi, kita tidak lagi wajib menunaikan zakat. Mereka mengucap kalimah syahadah. Itu masalah dia. Itu yang pada mulanya Abu Bakar As-Siddiq teragak-agak untuk nak memerangi mereka. Tetapi apabila terjelas kepada Abu Bakar As-Siddiq bahawa mereka ini adalah golongan yang murtad, apabila mereka tak tunaikan zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, mengangkat senjata atas mereka. Maka Allah memberi pertolongan dan memberi kemenangan ke atas Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang Islam yang bersama dengan beliau radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana apabila prinsip al-wala al-bara ditegakkan, berlepas diri daripada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, bagaimana Allah memberi kemuliaan dan kemenangan atas umat Islam. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau rahimahullah tegas dan berani menghadapi fitnah ahli bid'ah yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Ya, beliau tidak melemah atau menjilat di hadapan pemimpin yang pro ahli bid'ah. Akan tetapi beliau pun tidak pula mengangkat senjata untuk memberontak pemimpin kaum muslimin. Ini menjurus kepada sejarah Imam Ahmad bin Hanbal yang diberi gelaran Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Rata-rata kita pada hari ini semua mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak tahulah kita ni yang tak masuk pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak? Ya? Semua mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah ulama yang dikira pemimpin ulama ataupun pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak lain dan tidak bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Diberi julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di antara kelebihan atau kenapa Imam Ahmad bin Hanbal dinobatkan sebagai imam, sebagai pemimpin Ahli Sunnah Jemaah, kerana sejarah yang berlaku dalam kehidupan dia, di mana pada zaman dia, dia terpaksa berdepan dengan ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang membawa pemikiran rosak, mengatakan bahawa Al-Quran, Al-Quran di tangan kita, ya, ini bukan kalamullah, bukan perkataan Allah, tetapi ia adalah makhluk. Ia adalah perkataan makhluk. Ia adalah perkataan makhluk, bukan perkataan Allah. Ya? Maka Imam Ahmad bin Hanbal, dia berjuang untuk menegakkan prinsip bahawa Al-Quran ini adalah firman Allah. Dia adalah kata-kata Allah. Ia adalah kalamullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal terpaksa berdepan dengan berbagai cabaran. Cabaran sehingga dia dipenjarakan sepanjang tiga pemerintahan khalifah. Ya? Tiga khalifah berturut-turut memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi ternyata bahawa Imam Ahmad bin Hanbal terus berpegang dengan prinsip. Dia orang kata apa? Tak mengaku kalah. Dia tidak tunduk kepada tekanan-tekanan. Dia terus berpegang dengan prinsip bahawa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Ini berteraskan al-wala wal-bara. Mengucap dan mengambil pendirian apa yang diridai oleh Allah. Dia takkan tergamak untuk mengucapkan satu perkataan yang batil semata-mata untuk nak ambil hati manusia yang akan mengundang kemurkaan Allah. Maka dia berpegang teguh dengan prinsip tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, ini yang unik. Dalam masa yang sama, walaupun dia ditekan, dia sampai diseksa, sampai dipenjara, tetapi bagaimana hubungan dia dengan pemerintah? Sekali lagi, dia tetap mempraktikkan apa yang diperintah oleh agama untuk tidak memberontak, untuk tidak mencaci maki hamun terhadap pemerintah. Kerana itu juga ditegah. Nampak prinsip al-wala al-bara', bagaimana dia akan menjaga tata cara hidup seseorang Muslim. Setiap tindakan dia adalah patuh syari', orang kata apa? Syariah compliant. Setiap tindak tanduk dia patuh syariah. Dia tetap berpegang dengan kebenaran bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Tapi dalam masa yang sama, hubungan dia dengan pemerintah pun dia jaga. Dia jaga lidah dan perkataan dia daripada mencaci maki atau mengajak masyarakat Islam untuk memberontak, menjatuhkan pemerintah. Kerana itu juga bertentangan dengan agama. Ya? Baik, kita ada sedikit lagi. Kita lihat muka surat 22. Baik, kita lihat hukum dan bentuk al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara hukumnya wajib. Setiap seorang Muslim perlu menegakkan prinsip al-wala dan al-bara ni. Cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan ia merupakan salah satu syarat kalimah syahadah yang tidak akan terlepas daripada sesiapa. Kita lihat surat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga aku lebih dia cintai
daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Hadis Bukhari Muslim. Apa maksud hadis ini? Tidak beriman seseorang itu melainkan apabila dia mencintai Rasulullah lebih daripada manusia yang lain. Perlu kita perhatikan, perkataan cinta ini bukan maknanya kita cinta Nabi semata-mata. Lalu kita buat majlis malam cinta Nabi. Kita buat majlis malam cinta Rasul. Bukan itu cara kita nak menzahirkan cinta kita kepada Nabi. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut supaya kita cinta apa yang Nabi cinta. Dan kita benci apa yang Nabi benci. Memang tak wajar dan tak masuk akal lah kalau kita kata kita cinta kepada Nabi, tetapi dalam masa yang sama kita buat apa yang Nabi benci. Memang tak kena lah. Kita cinta isteri kita contoh, atau seorang isteri cinta kepada suami dia, tetapi dalam masa yang sama dia buat apa yang isteri dia tak suka, atau si isteri tu buat apa yang si suami benci, tapi dia kata I love you. Boleh diterima atau tidak? Tak boleh diterima. Bahkan perbuatan itu bererti bahawa kita sebenarnya tak cinta sebenarnya, atau kita salah faham erti cinta itu. Ya, maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan atas setiap seorang Muslim. Bahkan kita perlu cinta Nabi dan kita mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas semua manusia yang lain, termasuk anak, orang tua, isteri kita dan seluruh manusia yang lain. Ya, kita lihat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, seorang ulama besar rahimahullah, dia berkata seorang mukmin wajib memusuhi dan mencintai kerana Allah Ta'ala. Dia, yakni si A, wajib mencintai dan setia kepada mukmin yang lain, si B. Sekalipun dia, yakni si B, menzalimi dirinya, menzalimi diri si A, kezaliman si B tidak memutuskan taat setianya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Kita lihat bagaimana, ya, al-wala dan al-bara. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang beriman bersaudara sekalipun mereka saling bunuh, membunuh dan menzalimi sesama mereka, sehingga diharuskan, atau boleh baca sehingga diwajibkan. Harus tu maknanya diwajibkan, sehingga diwajibkan untuk mendamaikan mereka. Hendaklah seorang mukmin merenungkan bahawa setia dan cinta sesama Muslim itu wajib, sekalipun dia menzalimi dan memusuhi anda. Boleh gariskanlah, saya ingat ini perkataan yang penting. Setia dan cinta sesama Muslim itu wajib, sekalipun dia menzalimi dan memusuhi kita. Ya, perbuatan dia menzalimi dan memusuhi kita, itu dosa dia, itu masalah dia. Tak, itu tidak, itu bukan alasan untuk kita menafikan taat setia kita dan cinta kita kepada orang Muslim tersebut. Adapun terhadap orang kafir, maka kita wajib memusuhinya dan tidak bersahabat atau mencintainya sekalipun dia memberikan kebaikan kepada kita. Ya, subhanallah, ini satu perkataan yang cukup cukup besar ertinya. Ya, apabila seorang mukmin memiliki kebaikan dan keburukan, kadang-kadang taat dan kadang-kadang derhaka terhadap Allah, ia pun mengamalkan sunnah dan juga mengamalkan bid'ah,
maka sesama Muslim kita wajib setia. Adapun pahalanya di sisi Allah bergantung kepada kadar kebaikan dan keburukannya. Terkadang seseorang harus dihinakan sekaligus harus dihormati. Ini mungkin kita keliru apa maksud dia. Tengok contoh dia. Misalnya seorang pencuri Muslim, dia harus dihinakan dengan dipotong tangan. Itu hukum hududnya. Akan tetapi dia dihormati haknya untuk mendapatkan kecukupan hidupnya daripada Baitul Mal. Si pencuri apabila dia mencuri, maka hukum Islam kata potong tangan. Maknanya dia dikenakan hukuman. Dia dihinalah dengan perbuatan dipotong tangan tu. Tapi apabila dia dipotong tangan, dia mungkin tak dapat kerja. Kan? Maka dia layak untuk mendapat bantuan daripada Baitul Mal. Nampak macam mana? Sungguh indah Islam itu. Bukan dia dihina dan dia habis-habis dihina. Tidak. Hanya sekadarnya. Dia dihina dan dia beri hukuman sekadar kesalahan dia. Tetapi dasar atau kedudukan dia sebagai seorang Muslim setelah itu tetap dijaga. Dia tetap diberi haknya, ditunaikan haknya dengan diberi bantuan dan dan diberikan pertolongan yang diperlukan. Kita lihat di bawah tu, surat 25, bentuk kesetiaan kepada kaum Muslimin yang berupa mencintai mereka kerana keimanannya, menolong mereka, memberikan nasihat. Ini erti wala atau taat setia kita kepada sesama orang Islam. Bagaimana? Bila kita cinta dan menolong orang Islam, bagaimana kita menzahirkan hal tersebut? Maka kita mencintai mereka, menolong, memberikan nasihat, mendoakan, mengunjungi yang sakit, mengiringi jenazah mereka ke kubur, berkasih sayang dengan mereka dan yang selainnya. Sedangkan bentuk barak permusuhan terhadap orang kafir adalah dengan kita membenci mereka, membenci agama mereka, memisahkan diri kita daripada mereka, tidak bersimpati atau kagum kepada mereka, berhati-hati agar tidak menyerupai mereka, berusaha sekuat tenaga untuk menyelisihi mereka menurut syariat, berjuang menentang mereka dengan harta, lisan, senjata dan yang lain-lain yang merupakan aplikasi daripada memusuhi mereka kerana Allah. Ini benda-benda yang berat yang kita baca ni. Boleh hadam ke ni? Benda berat kan? Kalau kita lihat hari ni, keliling kita semua terbalik. Ya. Ramai atau sebahagian umat Islam dia berkomplot dengan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam. Itu yang kita nampak hari ni. Pada hari ini, seorang Muslim itu barangkali dia lebih suka berdamping dengan orang kafir. Dia lebih merasa selesa apabila dia dikelilingi oleh orang-orang Kristian atau orang penganut agama yang lain berbanding dengan saudara se-Islam dia yang lain. Barangkali dia memandang hina saudara se-Islam dia. Barangkali dia memandang rendah orang Islam yang lain dengan tanggapan bahawa mereka ni mundur atau kolot. Lebih-lebih lagi kalau orang tu pakai ketayap, pakai jubah atau mungkin pakai baju Melayu dengan sampin. Awak ni ketinggalan lah. Kita zaman sekarang zaman moden. Semua kena pakai bow tie. Bow tie, tahu bow tie? Tak tahu pun tak apa, tak rugi. Kita zaman sekarang kita kena pakai pakaian orang moden lah. Kita pakai seluar ketat, baju ketat,
tai ketat, menjorok leher dan takim agar menampakkan semua bentuk-bentuk badan kita. Ini baru moden. Mereka lebih rela, ya, lebih rela untuk bersama dengan orang kafir berbanding dengan orang-orang Islam sendiri, ya. Okey, ini adalah satu perkara yang sangat tidak wajar dan sangat menduka citakan. Baik, kita cuba ambil sedikit lagi. Kita lihat muka surat 26. Tiga macam manusia atau tiga kategori manusia jika dinisbahkan kepada al-wala' dan al-bara'. Baik. Dalam masalah al-wala', al-wala' dan al-bara' ni, sebagai seorang Muslim, kita mengambil tiga kedudukan. Apa maksudnya? Kita lihat. Yang pertama, orang-orang yang secara mutlak kita taat kepada, kita setia kepada mereka, iaitu orang-orang orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta menegakkan syariatnya. Nah, ini kategori yang pertama. Orang yang kita cinta dan menolong secara total, secara mutlak. Siapa? Orang-orang beriman. Maka dengan orang-orang yang beriman, sesama saudara beriman kita, kita cinta dan menolong mereka secara penuh, sepenuhnya, sepenuh hati. Ya? Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah orang Islam yang buat maksiat. Dan maksiat ni dia ada peringkat dia. Daripada ada yang mudah atau rendah, dosa kecil, dan ada yang melampau, yang sampai ke tahap dosa besar. Ini dikira sebagai orang pelaku maksiat. Ya? Tak kira dosa kecil atau dosa besar. Ada prinsip yang perlu kita ambil terhadap mereka. Maka kita lihat kedua orang yang daripada satu sisi dia berhak untuk dicintai dan kita setia kepadanya. Akan tetapi, ya, di sisi lain kita harus membenci dan berlepas dari diri daripadanya. Mereka adalah orang Islam yang maksiat. Ini penting untuk kita kena faham, ya, bahawa pelaku maksiat daripada kalangan orang Islam, daripada sudut dia Islam, kita sayang. Kita sayang dan kita mengasihi mereka. Tetapi daripada sudut perbuatan maksiat dia tu, tadi sayang dan kita kasih itu tubuh badan dia. Sebagai individu, kita sayang dan kita kasih. Tetapi perbuatan maksiat itu, perbuatan maksiat dia, kita perlu benci dan kita perlu berlepas diri daripadanya. Ini yang contoh dalam majlis minum arak tadi. Atau dalam majlis minum isap rokok berjemaah tadi. Perbuatan maksiat itu kita kena benci dan kita berlepas diri. Sebab tu kita sebut tadi bahawa tak sah kalau kita duduk aja. Kononnya kita ingkar hati. Kita ingkar dalam hati. Tidak, kita kena berlepas diri. Kita kena keluar daripada majlis tersebut. Ya? Kalau tidak, kita akan itu dikira sebagai kontradik, percanggahan. Ya? Maka ini kita kena faham tentang orang-orang Islam yang melakukan maksiat. Maksiat ni ada berbagai bentuk lah, ya, daripada sekecil-kecil dia, ya, sehinggalah sebesar-besar dia. Majlis-majlis yang ada ada perkara-perkara maksiat, hal-hal kemungkaran, majlis-majlis ahli bid'ah, majlis-majlis yang disebarkan benda-benda sesat, diamalkan benda-benda yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal mungkar, ya, majlis yang ada muzik barangkali, majlis yang ada upacara-upacara yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka dalam keadaan ini kita kena tetapkan pendirian kita bahawa kita kena benci perbuatan-perbuatan tersebut dan kita kena berlepas diri daripadanya. Kita tak boleh duduk bersama, ya. Apatah lagi kita tidak boleh merestui perbuatan tersebut, ya. Kita kena ingkar
dan berlepas diri. Ya. Baik, kategori orang yang ketiga iaitu kedudukan kita terhadap orang kafir. Orang-orang yang secara mutlak harus dibenci, dimusuhi serta kita berlepas diri daripada mereka. Yakni orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Sama sahaja, sama ada dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau orang yang lain. Mereka ini perlu kita benci, tuan-tuan. Dan kita kena berlepas diri. Ini bukan soal nak ambil hati. Dan bukan soal kita ini tak ada budi bicara. Bukan soal kita ni tak peramah. Ini bukan soal kita ni tak ada budi bahasa dan seumpamanya. Tidak. Ini masalah kita mendahulukan keredaan Allah dan kecintaan Allah. Ya. Masakan kita boleh cinta kepada orang yang memusuhi Allah. Orang yang menafikan ketuhanan Allah. Orang yang kufur terhadap Allah. Orang yang tak mengaku bahawa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Bagaimana kita boleh redha terhadap mereka? Betul? Kalau orang caci maki mak ayah kita, kita pun takkan duduk senang. Masakan kita boleh redha dan kita boleh duduk bersenang lenang dengan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Orang yang memusuhi agama Allah dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita boleh duduk senang dengan mereka? Ya. Kita maklum bahawa orang Yahudi dan Nasrani, mereka takkan redha dengan Islam. Betul? Masakan kita boleh duduk senang dengan orang Yahudi dan Nasrani, apatah lagi agama-agama yang lain, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira boleh kita berhenti untuk rehat dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ